Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman bersama tukang loto lo, si tukang abal-abal dengan trekoda adek madok gadoknya. Ya, kali ini si tukang loto lo, si tukang abal-abal memberikan sedikit review ya, juga sedikit penjelasan untuk video tutorial cara membuat kursi kemarin ya. Mudah-mudahan setelah nonton videonya juga teman-teman juga sudah bisa mempraktekkan ya. Di sini tukang notolu memberikan sedikit penjelasan untuk ukuran-ukurannya ya. Tapi sebelum videonya kita lanjut ya, silahkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel tukang notolu. Yang baru menemukan channel tukang notolu, dan jangan lupa juga untuk di like, di share, di komen, dan jangan lupa juga untuk dibunyikan tombol notifikasinya ya, agar nanti satu saat tukang notolu hadir dengan video-video tutorial terbaru, teman-teman dapat pemberitahuan yang pertama kali ya. Untuk videonya bagaimana, yuk kita cus sama-sama cus. Ini ya teman-teman, hasil dari tutorial kemarin kursi hulu bajaringan. Kita mulai dari bagian belakang atau kaki belakang. Ini total kemarin potongannya 1,5 cm, jadi bersihnya tinggal 95 cm, karena kita tekuk lipat untuk menutup ujungnya atas dan bawah masing-masing 5 cm. Sementara untuk kaki bagian depan ini 45 cm, dan untuk lebar ke belakangnya ini 37 cm. Total potongan yang kemarin ukuran 87 cm ya, kita kurangin untuk penutup ujung di bagian bawah ya. Sementara untuk bagian depan ini lebarnya ini 40 cm ya teman-teman. Untuk yang bagian depan 40 cm, sama ini juga 40 cm. Nanti kita tambahin satu lagi tengah-tengah sini ya teman-teman. Nah, sementara untuk sandarannya ini untuk lebarnya ini 40 cm ya, sama yang bagian depan nih. Untuk tingginya ini 37 cm ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan nih, dari samping seperti ini ya, dari bawah nyampe atas yang bagian belakang itu 95 cm bersihnya. Sementara untuk kaki depan ini 45 cm, untuk lebar ke belakangnya ini 37 cm. Sementara untuk bagian depan ini 40 cm. Ya, demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini bisa menambah untuk wawasan teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman mau membuat ukuran seperti apa, berapa, terserah teman-teman. Cuma ini dari tukang notohulu ya, sesuai dengan permintaan konsumen kita ya. Demikian sedikit informasi dari tukang notohulu. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini menambah wawasan teman-teman juga ya. Selamat berkarya, sehat, sukses selalu buat teman-teman semua ya. Jangan lupa buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel tukang notohulu ya. Demikian sedikit dari tukang notohulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hulu bajaringan.